Sobat Warta Kota, saat ini saya sedang berada di Blok 6 Pasar Senen, di mana saat ini adalah salah satu tempat yang nantinya sebelum pada saat beberapa tahun yang lalu ini kerap disebut-sebut sebagai tempat yang akan menjadi gedung Blok 6 Pasar Senen berdiri, yang mana gedung ini dijanjikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat itu ketika gubernurnya masih dipegang oleh Presiden Joko Widodo, di mana di Blok 6 ini oleh Jokowi dijanjikan akan dibangun pasar. Namun hingga hari ini mereka belum mendapatkan kejelasan. Bahkan tempat pasar Blok 6 di Pasar Senen ini pun masih terlihat sekarang sudah terbengkalai. Kemudian juga ada beko-beko, kemudian juga tempat-tempat yang sudah menjadi bak hutan belantara. Atas dasar itu juga kemarin para pedagang dari pasar Blok 6 Pasar Senen ini menggeruduk kantor Balai Kota DKI Jakarta untuk meminta agar Heru Budi segera melakukan renovasi, kemudian juga pembangunan di pasar Blok 6 yang terbengkalai ataupun yang mangkrak proses pembangunannya bertahun-tahun silam seperti itu. Pasalnya mereka hingga saat ini para pedagang di Blok 6 itu masih ada di penampungan seperti itu, dari mana penampungan itu merupakan pasar di mana masyarakat ataupun para pedagang di pasar Blok 6 Pasar Senen itu sebelumnya dijanjikan bakal direlokasi ke tempat ini, namun hingga saat ini tempat ini justru hanya menjadi hutan belantara saja, yang mana dari pintu-pintunya pun sudah karatan dan hanya ada alat-alat berat yang ada di sini, namun tidak diperuntukkan untuk pembangunan apapun seperti itu. Nah, kemarin dari PD Pasar Jaya sendiri, setelah sejumlah pedagang di pasar Blok 6 Pasar Senen ini melakukan unjuk rasa, PD Pasar Jaya direkturnya itu mengatakan bahwasannya Blok 6 Pasar Senen ini akan dibangun pada Februari 2024 mendatang. Itu artinya setelah pemilu DKI Jakarta dan pemilu serentak seperti itu akan digelar. Ini adalah kondisinya yang ada di lapak yang seharusnya berdiri dibangun seperti itu, Blok 6 Pasar Tanah Pasar Senen maksud kami, di wilayah Jakarta Pusat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Pusat, melaporkan.